Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Njum Sumarna, Ketua Kuaran Gerakan Pramuka Kecamatan Bogor Utara. Pada hari ini, Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Utara sedang mengadakan latihan gabungan. Latihan gabungan pada hari ini jadwal tingkat penegak, yaitu anak-anak anggota Pramuka tingkat SMA dan SMK yang ada di Kuaran Bogor Utara. Kegiatan latihan gabungan ini merupakan program dari Kuaran Bogor Utara yang sudah kami rancang bahwa di pertengahan bulan Januari tahun 2022, Kuaran Bogor Utara menjadwalkan program latihan gabungan mulai dari anggota Pramuka Penegak, kemudian Penggalang dan Siaga. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir anggota Pramuka Penegak Bogor Utara berjumlah kurang lebih 91 orang. Pada hari ini materi yang disampaikan adalah dari mulai jurnalis, kemudian SAR dan pertolongan pertama di pada terjadi gawat darurat. Oleh karena itu kami mohon dukungan, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan latihan gabungan pada hari ini di Kuaran Bogor Utara bisa berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Kemudian Kuarcam Kota Bogor yang telah mendukung, termasuk kepada TV Pramuka, semoga sukses TV Pramuka untuk kelancaran mendukung kegiatan Pramuka di Kota Bogor. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, pendapat dari saya mungkin cukup menarik latihan gabungan di Bogor Utara ini, dan untuk pribadi saya cukup menyenangkan. Menurut saya benar sih ya, menarik. Terus bisa menambah wawasan juga, pelajaran materi-materi. Sama kalau misalnya dari saya, ya seru juga bisa kenal sama teman-teman yang belum kenal. Harapan kedepannya seperti apa, Kak? Untuk saya, latihan gabungan ini harus diadakan setiap sebulan sekali, gitu doang. Sama sih, harus sering-sering aja gitu biar ketemu teman-teman yang lain yang beda sekolah. Terima kasih banyak ya, Kak, untuk waktunya. Terima kasih. Salam.